Alhamdulillah, dah selesai makan. Ada yang makan mie bandung, ada yang makan nasi sambal, ada yang makan nasi ayam, macam-macam benda makan. Meja sendiri tu aku tak ingat kedai nombor berapa lah, tapi apa kedai minum tu Shima ke apa. Memang best lah. Kita orang sampai-sampai, dia nampak kita orang ramai, terus setting meja bagi kita orang duduk. Alhamdulillah, rezeki-rezeki tu. So sekarang ni kita orang nak menuju ke Batu Pahat lah. Nak pergi ke Batu Pahat. Masih lagi ikut jalan dalam. Tapi sebelum tu nak, maybe nak singgah ni kot, nak singgah ke Petronas sekejap. Jom belanja korang sikit-sikit. Bandar muar, bandar muar, bandar muar. Eh tapi mana Wetek Prates lah? Oh ni Wetek Prates. Ni shopping mall kat sini lah. Eh bukan, sebelah situ, kat sebelah hotel tu. Itu baru Wetek Prates. Haa tu Wetex. Pasar Raya The Store. Tapi dekat sebelah lain adalah dia punya, ada Lotus, ada NSK. So sedang menunggu TMJ kot lalu. So tadi mungkin TMJ kira one of the royal families lah lalu tadi. So memberi laluan lah. Let's go Batu Pahat. Let's go. So ni lah pekan parit Jawa. Parit Jawa. Masih lagi dalam daerah Mua, masih lagi dalam Majlis Perbenaran Mua. Ni pekan kecil lah, pekan kecil. Tapi aku tak tahu lah. Untuk aku, aku suka lalu tempat-tempat yang macam ni. Tengok dia punya kedai-kedai lama kan, memang nostalgic habis. Memang aku suka tengok rumah-rumah kampung kan. Perjalanan hari ni alhamdulillah, so far cuaca masih lagi ngam. Cuma kita orang pun basah juga ni, basah peluh lah. But alhamdulillah better daripada basah hujan kan. Ui lawa siut. Takpe, dia orang nak laju takpe. Aku nak enjoy, aku nak enjoy view. Tapi tak ada laju sangat. Average lah dalam 80-90 macam tu. Okay lah, sebab jalan straight kan. Syok weh, masuk tempat-tempat macam ni. Tengok orang, tengok kehidupan orang. Best. Kalau kata tak kerja kan, memang satu mukim ni siksa. Satu mukim ni satu malam aku tidur ni. Tu pun tak cukup. Kena-kena satu tempat tu kan. Satu daerah tu mungkin duduk seminggu, dua minggu baru kita boleh mendalami kan kehidupan orang kat sini. Sebab bagi kita, walaupun terdapat sebenarnya nampak macam lebih kurang kan, di Johor, di Melaka ataupun di daerah-daerah lain, tapi still in the end akan ada sedikit sebanyak, tak banyak, mesti ada sikit lah dia punya keunikan kan, setiap tempat-tempat macam ni.
Sebab tu aku suka datang lalu-lalu tempat macam ni, tengok nama-nama kampung. Dapat nama, tengok nama kampung pun dah best lah. Ni tempat ni nama dia Seri Menanti, tapi dekat Johor, bukannya dekat Negeri Sembilan. Okey geng, dah sampai Bertubat. Alhamdulillah dah sampai Batu Pahat. Laju juga si Ijat ni, 1:30 dah sampai Batu Pahat. Aku belajar petang-petang baru sampai. Ini pukul 4 dah sampai dah ni. Okey, kalau korang tengok tadi kan, dekat muar bendera kala lain lah. Ini merah hitam ni, ni Batu Pahat lah. Daerah Batu Pahat punya colour bendera. Tapi aku rasa kita tak akan nampak, mungkin tak nampak lah dia punya bendera bila kita dekat sini lah. Mungkin bila dah sekat dengan bandar nanti, mungkin baru kita nampak lah dia punya bendera. Tu antara keunikan yang aku cakap tadi tu lah. Keunikan setiap-setiap negeri ataupun tempat-tempat, even daerah pun sebenarnya memang lain-lain lah. Serius cakap. Tu lah, terlepas pula. Apa kita cari lagi? Ui, cantik je. Ui, cantik je. Ui, bestnya. Ui, korang. Ui, ni tepi pantai ni. Lawa siut pokok dia, tapi lawa dan berbahaya di same time lah. Ni dipanggil sense of welcoming katanya. Ni lah, ni bendera Batu Pahat. Tapi semua ada bulan dengan bintang lah.